Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang memiliki berbagai latar belakang dan agama yang berbeda, termasuk di Provinsi Riau. Untuk itu, selama bulan Ramadan ini, Kakanwil Kemendag Riau menghimbau masyarakat untuk saling meningkatkan toleransi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Riau, Mahyudin, menghimbau masyarakat untuk saling bisa meningkatkan toleransi antar umat beragama. Sebagai negara kesatuan yang mempunyai beberapa agama, diharapkan selama Ramadan dapat menghargai dan menghormati masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Mahyudin menilai kehidupan beragam di Indonesia, khususnya Provinsi Riau, selama ini sudah berjalan dengan sangat baik. Dilaksanakan oleh umat muslim, nah kita tentu berharap bagaimana supaya saudara-saudara kita yang non-muslim menghargai, menghormati saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Karena kita memang dalam negara kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan, kerukunan, kedamaian ini harus kita jaga. Oleh karena itu tentu saya kira ini sudah berjalan ya, saling menghormati. Mahyudin menambahkan nantinya perayaan hari besar agama lain juga harus dihormati seluruh umat beragama termasuk Islam. Vena dan Sugiyarto melaporkan.